Welcome to our show, The Awkward Show. Okay, hari ni kita start dengan berita. Okay, berita, ada tiga berita. Okay, ada tiga berita. Ada berita yang rasanya ketiga-tiga berita ni, dua berita tu yang dekat sangat dengan fizio kan? Kan? Dekat dengan senaman atau fizio lah. Alright, okay. Kita teruskan berita yang pertama. 1,000 squat. Equal to? ICU. ICU. Okay, kenapa? Okay, sebab ada dua berita dua remaja dekat China, so end up dengan dekat ICU lah. Selepas apa? Selepas buat terlalu banyak squatting exercise, tahu kan? Kan? Kalau tak tahu nanti ada gambar aku kat bawah, mungkin lah. Aku letak gambar yang exercise. Okay, alright, okay. Squatting exercise. So, 1,000 squat. Bayangkan. Nah, tapi 1,000 squat ni sebenarnya sedikit kalau untuk orang yang dah biasa buat. Tapi kes dia, dua orang ni saling mencabar-cabar, betul? Saling mencabar. First time, dia orang tak biasa. Dia tak biasa, tak ada latihan langsung. Terus nak buat benda tu. So, berapa jam kan? 2-3 jam kan? Dia orang habiskan jam, kan? 1,000. Okay, and then, apa yang jadi? Aku cuba beritahu apa yang jadi. Apa yang jadi lepas habis session tu, balik, malam tu, dia rasa soreness yang teramat sangat kaki dia, dekat kaki dia. And then bila dia kencing, dia tengok urine dia dah jadi warna gelap. Urine dia dah jadi warna brown. Coklat. Brown. So apa lagi, dia minta boyfriend dia hantar ke hospital. And then bila sampai pula dekat hospital, doktor pun check lah. Bila doktor check, doktor dapati dia punya kidney dia dah rosak. Pelik tak? Daripada squatting exercise sebenarnya yang bagus, tapi end up dengan macam ni. So kita tengok kenapa. Kenapa? Sebab dia buat exercise lebih daripada yang sepatutnya. Dia itulah, bila exercise ni kita kena gradual tau. Kau ni dah lah, dia ni memang couch potato tau, couch potato. Jenis memang duduk je, baring je. Yelah, sedentary lifestyle. Sedentary lah. Very sedentary. Tiba-tiba buat squat 1,000, tak tahu lah. Dia mencabar, tak tahu lah benda yang dia bad. Ini masalahnya kalau dah ada challenge-challenge ni. Kau challenge kau mungkin untuk social media lah kot kan. Saya tak tahulah kan. Itulah sampai 1,000 squat habis. Lepas tu apa yang berlaku dekat dia punya muscle, berlaku kerosakan. And then badan dia deposit myoglobin yang terlalu banyak. So tak pasal-pasal masuk ICU lah, sebab dia punya kidney rosak. Failure. So macam benda ni, mungkin benda ni tak berlaku kat kita yang sedentary ni. Kita yang sedentary ni, maksud saya macam kita kalau exercise kita bergerak-gerak. Kalau macam, tapi kalau macam yang exercise macam orang-orang yang baru nak start, macam yang gila sangat nampak artis kurus lepas tu nak ikut tu, benda tu gradual. Benda sehari makan banyak tak gemuk eh. Sehari exercise tak kurus. Ingat tu. Konsep dia macam tu. Itu kata so tu kena ikut badan sendiri. Macam kita dengan kawan kita pun, kalau kawan kita boleh buat banyak ni, kita cuba setakat mana, kita challenge lah juga. Tapi ada satu tahap yang kita rasa macam kita tahu waktu bila kita tak boleh buat. So kita kena stop and then kita akan cuba next time macam tu. So jangan on the spot nak ikut kawan je kan. So macam bila dah sampai limit, stop. Tak payah, tak ada faedah. Betul. Okay, so next berita. Ni berita kepada my family, my physiotherapist family. So apa yang berlaku dekat Jaipur? Jaipur lain. Okay. So apa yang berlaku dekat Jaipur, India, physiotherapist across the state. Di satu state Jaipur ni, dia dekat city dia nama Baiz Godam. Aku tak pernah dengar nama Baiz Godam ni. Nama tempat lah kot. So apa yang dia berlaku, dia berkumpul dekat sana, ada macam ala-ala kita PKD kat sini. So dia berkumpul dekat situ, lepas tu dia membantah sebab dia orang tak ada physiotherapy punya council. Sebab dia tak ada physiotherapy council. Okay, so apa yang berlaku, government dia orang dulu kasih satu kelulusan untuk buka state. Untuk buka state punya physiotherapy college. College, okay. Okay, so satu tahun 40 orang. Tapi bila dia orang keluar, dia orang tak ada tempat nak register untuk dapatkan macam perakuan pendaftaran tu. So apa yang berlaku, dulu dia boleh daftar dekat Delhi, dia menumpang kat bandar lain lah. Bandar lain? Macam kita pun kalau orang Malaysia ni ada je yang ada perakuan dekat Australia, yang UK kan. So macam dulu Delhi kasi, sekarang pasal bila dah ramai sangat, pasal dia susah, dia tak bagi. Dia stop lah benda tu. So sekarang ni bila physio-physio grad ni, dia nak minta kerja, semua minta nombor registration. Nombor registration tapi council. Tapi dah tak register? Tapi dah tak register. Tak adalah. Tapi kalau kita tengoklah benda ni, dia ada mirip-mirip je dengan dengan yang jadi kat negara kita. Macam jadi kat negara kita. Okay, tapi baguslah sebab sekarang kita ada Akta 774 tu kan. So macam
itulah bila macam Atas 74 ni pun kita ada banyak dengar cerita yang enak dengan cerita yang tak enak. Itulah kami kami yang neutral ni mendoakan segala yang terbaik lah. Bagilah kerjasama supaya macam penubuhan dia sebenarnya untuk semua benda kalau kita buat pun tak semestinya kita dapatkan memuaskan hati semua orang. Semua orang. Tapi ada part yang kena berkorban sikit lah. Ada part yang kena ni. Tapi memang kena buat juga sebenarnya. Fizio, salah guna nama fizio ni bukan sikit-sikit tau. Mm-mm. Banyak. So macam dan sekarang kita tengok lah yang yang dia personal trainer tapi mengaku macam fizio. Oh, kau bermain dengan api ya? Contoh, contoh. Kalau boleh cut-cut lah eh. Okay. Tak, sebenarnya memang macam tu. Kadang-kadang kita tengok kan yang 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 sebelum ni lagi teruk lah. Sekarang ni dah okay. Sebelum ni dekat apa kelab-kelab bola sepak kan. Kadang-kadang kita tengok dia macam fizio tapi sebenarnya background dia bukan fizio. Background bukan fizio, tukang urut. Dia background dia tukang urut ataupun sport massage X-player. Ataupun ex-player ataupun ni apa nama? Sport science punya ex-student kan. Tapi bukanlah tak boleh, cuma kena part yang sepatutnya. Baik, lah. Habis tu kalau macam katakan dah semua boleh jadi fizio, baik aku tak payah belajar 3 tahun. Aku baik belajar, tak boleh jadi fizio. Aku lepas aku belajar letak ais 2-3 dah aku jadi fizio, settle. Ambil PPK punya kursus. Baru bulan tu boleh so, jadi fizio. Dulu memang teruk tau. Tapi macam biasalah kita tengok dekat keyboard warrior yang mereka warrior-warrior yang sangat sangat hebat. Hanya jejari menari di keyboard. Dia orang kata, apa pasal tak ambil tindakan dekat orang-orang yang guna nama fizio ni? Nak ambil tindakan macam mana? Dulu kita tak ada akta. Kau itu tindakan, sebabnya kau kita kena ada akta sebenarnya. Habis kau nak pakai kanun kesiksaan? Tak boleh juga. Itu pasal sekarang ni bila ada akta ni, harap-harap okay dia lah. Protect kita punya profession lah. Dia protect kita punya profession. Itu yang penting. Walaupun nak dapatkan tu mungkin susah, kita kena ada exam balik. Tak apa. It's okay. As long as kita punya ni akan, fizio Malaysia ni akan terjaga kualiti dia. Okay. Dah ni panjang ni. Panas ni. Aku panas ni. Ni aircon sini tapi aku panas ni. Tak apa. Next. Isu panas ni. Kalau cerita lebih takut salah cakap. Better kau proceed je lah. Okay. So next. Study reveal six stop exercise untuk obesity gene. Kau pernah dengar satu joke tak? Macam dia kata, macam doktor kata, apa sebab kau gemuk? Dia kata, oh ni dah semua keturunan. Tak, ni semua salah genetik. Rupanya salah aiskrim jenama genetik. Aku baca dia benda lelawak. Ingat keturunan dia kan? Aiskrim tu sendiri. Aiskrim jenama genetik, okay. Tak apa-apa, okay macam, back to this. Hari ni banyak betul kita mulai lawan. Okay. So apa yang berlaku, study ni dibuat kat Taiwan. So macam digunakan, study ni meta-analisis lah. Dia macam dia komen banyak study kan. Kat Taiwan melibatkan 14,000 participant, pelbagai BMI. So macam kita tahu dalam badan kita, kita ada obesity memang salah satu faktor dia genetik lah. Obesity bukan pemalas je. Bukan pemalas selesai, bukan makan banyak. Dia genetik pun penyumbang. Part ada jugalah. Okay, alright. Yang macam kalau macam habit semua tu boleh ubah. Tapi kalau genetik ni memang tak boleh nak ubah lah. So apa yang berlaku, kita memang ada genetik kita coded untuk tapi ni. Tapi dia bukan tak boleh ubah. Boleh kawal dia juga. Boleh ubah. Okay. Boleh kawal juga obesity so, tu. So cara nak kawal dia tu, kita boleh offset kan obesity gene tu. Macam mana kita kena lawat pasal orang yang ada obesity gene, dia akan mudah untuk jadi gemuk. Minum air suam pun gemuk. Tak ada. Bukan minum air suam. Bohong minum air suam bukan. Gemuk. Maksudnya dia makan senang sikit je sebenarnya. Tapi gemuk juga. Compare dengan kawan dia yang makan banyak, yang maintain je kan. Macam tu lah. Program tu je manusia macam tu. So apa yang bila 6 exercise ni kalau buat, dia memang boleh mengawal obesity gene tu daripada take over dan jadi Tak nak cakap jiwet dialog. Okay so okay, so kena prop weh. Jiwet kena prop. Kena prop. Cerita dulu lah. Okay. Okay so jogging. Okay, yang the best sekali, top 6 nombor 1 dia tunjuk sekali jogging. Macam biasa dulu kalau aku pun time aku jogging dulu, ada je yang datang cakap, mana boleh jogging? Yang paling bagus weight training. Aku macam okay. Ada juga research yang kata macam tu kan. Tapi aku ni jenis, aku boleh dengar cakap orang, aku boleh hormat pendapat orang tapi aku tak dengar. Itu boleh tau sebenarnya. Kita hormat pendapat orang tapi kita tak dengar. Tu bukan something yang salah. Tak ikut lah, tak ikut. Tak ikut. Tapi yang penting kita hormat pendapat orang. So macam jogging, the bell of obesity. And then ada 5 juga lagi aktiviti yang dia tengok untuk benda ni. Boleh juga mountain climbing, berjalan. Itu yang mountain climbing paling famous lah sekarang ni. Kita suka trend sekarang. Bagus lah juga sebenarnya. Berjalan, okay. Walking, exercise walking, international standard dancing. Apa beza walking dengan exercise walking? Walking just walking. Dia punya
berjalan biasa macam leisure kau lah. Leisure. Hmm. Macam kalau exercise walking ni dia ada dia punya pace dia. Cepatlah sikit. Dia laju sikit. Okay, right. Itu international standard dancing and a longer practice of yoga. Yoga pun macam kalau kita tengok macam kita belajar ni kita ada belajar yoga sikit kan. Ha. Pun biasanya untuk dia more on flexibility tapi dia boleh juga untuk genetic. Untuk BMI. Publish study ni memang dia dah publish, aku ada tulis kat bawah tu. So macam kalau kita nampak sebenarnya aktiviti ni kebanyakannya jenis aktiviti yang ketagih. So macam bila ketagih secara tak langsung memang akan, yang ni kalau kita tengok secara logik lah. So aktiviti tu bila ketagih dia akan jadi orang akan tend to be more active. So mungkin ada related jantung dia pasal dia tak tengok sekali daripada behavior daripada segi psikologi. Tapi bila kita lagi dia buatlah, dia buat kerap lah. Dia buat kerap lah kan. So benda tu kan boleh lah ni kan. Exercise pun tengok tak adalah exercise yang tinggi sangat. Kalau macam tadi tu, kalau macam contohnya berita kita yang pertama tadi tu, 1000 squat. Hari ni kau buat 1000 squat, esok lusa kau nak buat lagi kalau badan kau dah sakit. Kau tak ada buat. Tapi kalau kan macam mountain climbing, walking semua tu, benda tu macam dia low to moderate intensity kan. So macam memang boleh buat hari-hari. Dia, so, dia sebenarnya setiap orang ada dua lah jenis. Kadang-kadang dia suka exercise yang okay itu je exercise. Tapi ada setengah dia suka games. So tak kisah yang mana satu dia boleh choose. Tapi yang pentingnya kita buat some exercise lah. Alright. Okay, macam nasihat diri sendiri. Itulah nasihat diri sendiri. Alright. Kita okay. Tak apa. Okay, so itulah berita tiga kita untuk minggu ni. So macam tak adalah tajuk berat sangat, cuma okeylah, nanti kami akan sambung lagi dengan berita-berita yang lain. InsyaAllah, doakan kami istiqamah. Ada lagi banyak berita yang menarik. Ada banyak berita, jangan alright, risau. Jangan risau. Okay, itu saja. Okay, itu je. Okay, alright, kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okay, tekan butang like, share and subscribe. Mana butang? Kau tengok bawah, kau tengok bawah. Okay, jangan lupa share. Dan share tu public lah Kalau Facebook tu kita nak share daripada saya atau daripada his kawan saya. So make sure dalam public supaya kita tahu siapa yang share. Balik. Alright, baru ada nama kat bawah kan. Baru popular. Bonon lah. Okay, alright. Itu saja. Okay, bye. Thank you. Okay, bye. Okay dah. Tak payah risau tu.